Tuh, apa parkir? Sahabat-sahabat YouTuber dimanapun berada, ini adalah wisata pohon atau biasa kita kenal dengan hutan pinus yang ada di Kecamatan Songgon. Nah, jadi untuk tahun-tahun ini lagi ngehits ya wisata hutan pinus ini yang di Kecamatan Songgon. Teman-teman bisa mencoba untuk datang ke sini dengan tiket yang cukup murah. Saya tadi 2 orang plus bawa sepeda satu ya, dengan membayar 10.000 pada hari Minggu. Jadi mungkin hari-hari biasanya juga sama, dengan hiburan yang full music dan ada rumah pohonnya, ada bisa langsung naik ke sana. Ada juga arena outbound di belakang saya ini. Tidak tahu tadi tarifnya berapa, 15.000 kalau nggak salah ya, untuk anak-anak, untuk outboundnya. Jadi untuk hari Minggu ini ramai pengunjungnya teman-teman. Anda bisa berfoto menikmati keindahan panorama alam hutan pinus bersama keluarga di sini. Dan ketika Anda lapar pun Anda bisa membeli makanan di sekitar sini dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi yang belum datang ke sini bisa untuk mencoba salah satu destinasi wisata unggulan dari Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Habis ini teman-teman akan saya ajak untuk melihat rumah pohon ya yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa terhibur dan bisa menjadi referensi dari video ini, sehingga teman-teman nanti ketika untuk sebelum berkunjung ke sini minimal udah tahu oh di sana ada apa saja. Ayo datang ke Banyuwangi, pasti Anda ingin kembali. Ini suasananya. Teman-teman, area di sini adalah salah satu yang menjadi jujukan dari pengunjung wisata pohon pinus yang ada di Kecamatan Songgon ini, yaitu area payung. Di sini biasanya teman-teman tidak lupa untuk berselfie ria di sini. Saya ditemani oleh adik saya, Mas Dennis. Nah, meskipun agak malu dengan kamera, di sini dengan hiasan payung yang ada 2 warna ya, ada yang merah di sana sebelah kiri, ada yang berwarna putih. Anda bisa di sini untuk mencoba untuk berfoto dan ngevlog ya, bagi seorang YouTuber bisa untuk mencoba di sini. Ayo datang ke Banyuwangi, pasti Anda ingin. Baik, sekarang teman-teman saya ajak untuk naik ya di rumah pohon yang ada di wisata hutan pinus Kecamatan Songgon. Hutan pinus Kecamatan Songgon ini salah satu wisata yang lagi hit ya pada tahun-tahun ini. Ini teman-teman, sekarang saya sudah berada di rumah pohon. Anda dari sini bisa melihat area sekitar dari wisata hutan pinus, baik dari sisi kanan maupun kirinya. Sebelah sini